Saya Akihan, mahasiswa Politeknik Komunikasi Makassar, program studi Teknik Kimia Mineral kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengukuran level air dengan menggunakan alat GLDG, GLDG, atau proses control system. Adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada power supply, kemudian ada voltmeter, ada timer and alarm recorder, ada power output, kemudian switch modul 1, switch modul 2, ada inverter, PLC, brightness control. 3. Ini merupakan alat simulasi dari proses pengukuran level air. Adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada bak penampung, yang kedua bottom tank, yang ketiga middle tank, yang keempat top tank, kemudian ada boiler, kemudian ada auxiliary pump motor, kemudian ada major pump motor, kemudian ada coil pipe, kemudian ada regulating valve. Untuk memulai praktikum, pertama-tama sambungkan alat dengan sumber arus listrik. Kemudian naikkan general switch pada power supply, ditandai dengan nyalanya timer and alarm recorder. Kemudian putar tombol emergency stop, putar kunci start, ditandai dengan nyalanya AC 220 volt pada power output. Kemudian tekan tombol on, ditandai dengan nyalanya DC 24 volt pada power output. Untuk mengaktifkan auxiliary pump motor, hubungkan kabel merah pada switch modul 1 ke kabel merah pada power output. Begitupun pada kabel warna biru pada switch modul 1 dengan warna biru pada power output. Kemudian sambungkan kabel merah pada 24 volt pada power output ke DC power 24 volt. Kemudian kabel biru 0 volt pada DC power 0 volt. Kemudian kabel merah 24 volt ke middle tank level. Kemudian kabel biru 0 volt pada terminal AIA0M1-. Selanjutnya kabel hitam pada middle tank level ke AIA0M1+. Kemudian hubungkan komputer dengan menghubungkan pada alat, lalu tekan tombol on. Lalu nyalakan DC power dengan menekan tombol on dan nyalakan auxiliary pump motor dengan memutar tuas on. Pada praktikum ini, saya akan mengukur level air sampai 15 cm dengan cara putarkan F17 sampai tinggi volume mencapai 15 cm. Kemudian tutup kembali. Ya. Dari hasil yang didapatkan di komputer yaitu 15,6 cm. Hal ini terjadi perbedaan antara alat dengan komputer. Berarti alat ini harus dikalibrasi agar mendapatkan hasil yang sesuai. Itulah tadi penjelasan saya tentang proses pengukuran level air. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.